Cek cek lo. Oke, sorry guys. Ini beneran dikutuk, kayaknya kita sama mantra hujan kali ya. Beneran dikutuk, kayaknya kita sama mantra hujan kok. Belum juga ngapa-ngapain kok udah ini lagi gitu streamnya. Ah, please 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 jangan. Ah, nggak asik lah kalau tiba-tiba begitu lagi tuh horor jadinya. Oke. Aman ya, please aman ya, PC. Kamu baik kok PC. Kamu baik kok, kamu nggak jahat kok PC. Please jangan berkhianat dulu ya. Nanti berkhianatnya aja kalau udah ketemu Lord gitu atau yang lainnya gitu. Please jangan hari ini. Silakan berkhianat di lain waktu tapi jangan hari ini ya PC. PC baik, PC baik. Ayo, jangan nakal ya PC. Please jangan nakal. Ini kalau orang lain stream gitu biasanya berharapnya aman gitu. Aku berharapnya agar PC-nya nggak nakal gitu. Karena kalau PC-nya nakal dia lebih horror ya kayaknya ketimbang aduh. Oke. Oh, ini lagu yang oh, alah. Ini lagu yang sering nyanyiin sama Kobo tuh. Trip if apa judulnya? Electrolyte Symbolism. Oke. Ini lagu yang kadang nyanyiin sama Kobo ini. Yang trip if. Ini oh, ini tuh harusnya dia part dari belakangnya ya kayaknya. Rambut rambut itu part dari belakangnya ya, kita biarin dulu aja nih. A i u u u a b Sniper mess, sniper mess. Memang nggak ada nama aslinya sih sniper mess itu. Belum di reveal sejauh aku nonton. Aku nonton animenya tapi aku baru nyampe episode 5 gitu atau episode 6. Ceritanya boleh juga lah. Tapi agak wah. Alhamdulillah sudah jalan. Iya, makasih Zoro, makasih. Makasih Zoro, aku ini sedang berharap agar tidak kenapa-kenapa lagi streamnya gitu. Ini aku sudah cukup terwas-was-was-was ini. Aku bahkan lebih was-was ketimbang harus menghadapi bos dalam game gitu. Please, PC baik, kamu nggak jahat kan PC? Please ya, kamu jangan berkhianat dulu ya PC. Aku tidak mau dikhianati oleh PC ini dulu. Ah, seenggaknya sebelum ini berhasil diposting, please jangan berkhianat dulu ya PC-nya dia. Bang, makanya jangan ngacangin Mbak Nisrina, mereka-mereka. Masa bodoh! Masa bodoh! Aku tidak suka kacang, aku sukanya itu peanuts. Aku sukanya peanuts. Tuh kan jadi aku kelupaan. Oh, kita modify dulu, kita expand gitu biar ya agak lebar di nantinya. Biji kacang. Kalau biji kacang itu namanya nut-nuts gitu. BTW Skystem jangan berkacang-kacang terus ya. Ini kan lagi NNN gitu. Non-stop Nut November. Ini kalau lagi bulan November itu dia ada event tidak ofisial tapi cukup ramai gitu. Itu event NNN 3N gitu.
saking ramainya, kalau kalian nonton beberapa VTuber, ada beberapa VTuber tertentu yang dia ngebuat konten khusus 3N itu. Contohnya adalah tupai kesayangan teman-teman semua. Ya nggak perlu disebutkan namanya, kan ada trademarknya. Tapi ya itu memang saking spesialnya, NNN. Oke, konten aware feel. Kita mau menyingkirkan dulu Angel kita ini. NNN, Nisrina Rahman nih. Anda itu terlalu GR-an ya mungkin Mbak Nisrina gitu. Terlalu NNN gitu, terlalu Nisrina Rahman gitu. Terlalu GR sekali itu. Di dunia ini banyak NNN yang lain loh gitu. Oke, NNN. Aduh, tadi apa sih? Ya. Kita kalau habis ditambah, kita kurangi juga gitu. Filter minimum. Ini posenya sebenarnya keren gitu. Jadi tapi ini ada yang kurang sih ini di foto ini. Apa yang kurang kalau kalian nonton animenya High Crest Invasion? Sniper Mask ini dia sebenarnya garang gitu. Dia Sniper Mask ini keren, badass, tapi ada bagian yang lucu gitu. Apa yang lucu? Ntar tag cosplayernya ya bang. Oh ya pastilah, sejak kapan kita gak nge-tag cosplayer? Pasti kita tag kok, tenang. Safe guys, tenang, pasti kita tag kok. Semoga cosplayernya hadir bersama kita biar kita bisa rusuh-rusuhin cosplayernya. Kalau kalian penasaran cosplayernya siapa, ini cosplayernya dia namanya, di nicknya tuh Higher Z Abdan kalau nggak salah. Detailnya nanti akan lebih jelas kalau di IG lah tentunya. Dia kayaknya suka banget sama Sniper Mask ini karena sering ngepost tentang Sniper Mask. Favoritku juga sih Sniper Mask ini emang kalau di animenya. Aman, masih aman. Kirain gak aman, masih aman ternyata. Baguslah kalau masih aman. Semoga keamanannya akan panjang dan tetap selamat sampai tujuan. Hingga pintu keluar di sebelah kiri akan berkata, bukalah pintunya. Anda telah sampai di stasiun tujuan. Silakan turun dengan selamat. Hati-hati barang ketinggalan. NNN, Nina Muna juga bisa kah? Oh, ya nggak salah sih. Konsepnya tidak salah sih. Nina Muna juga bisa, ya nggak salah sih. Emang bisa sih sebenarnya. Bisa sekali kalau gitu. Oke. Nina Muna. Nil. Nah. Moon, bulan. Nah, gitu. Oke, ini untuk background. Nah, ini masih simple sih. Oh, masih aman. Ini saking was-wasnya kok saya sampai ngecek streamlab-nya gitu setiap berapa menit buat mastiin kalau dia nggak nge-freeze gitu. Ini udah was-was akut level dewa ini kayaknya. Iga, gitu sama Nilna, sama aku gimana gitu. Sama kamu udah aku nggak mau dengerin kamu. Besok-besok aku buat aja kamu biar kamu nggak usah bisa ngechat gitu. Ini itu, bentar, coba kita kasih dia adjustment. Kita kasih adjustment biar dia. Ini kalau kita di animenya, Sniper Mask ini dia cenderung lebih dark sih gitu, agak lebih dark gimana gitu. Anda ya para streamernya habis dari gua gitu. Jadi kita ya halo Rizky Serazawa. Streamernya habis keluar dari gua bertapa selama beberapa hari gitu. Jadi streamernya sedang dalam kondisi ini on storm.
bukan on fire lagi, dia sedang dalam kondisi on storm, jadi on badai gitu. Nah ini kita akan sambil lihat referensi Sniper Mas. Lihat, Sniper Mas itu dia tokoh yang cool loh, badass loh, dia tuh hobinya adalah sebat gitu. Nah cuma dia kalau teman-teman lihat di topinya, topinya tuh ada yang unik gitu, topinya tuh lucu kayak ada pita-pita ala Hello Kitty gitu dia. Pakaiannya cenderung dark, topinya ya terang putih ya. Oke. Nah ini kita akan coba pakai reference yang inilah. Matanya kelihatan gitu, ini sesuai dengan ini, ada matanya gelap kelihatan nanti. Warnanya putih, oke. Jasnya hitam, iya. Oke. Coba. Dari gini jadi gini. Oke lah, itu peningkatan lah, itu so-so lah. Oke. Ceritanya kan kita buat dia jadi agak di malam hari lah gitu mungkin. Itu fotonya mau diapain? BTW ini fotonya mau kita siksa ini. Fotonya mau kita siksa dari dunia normal menjadi dunia isekai gitu. Jadi kita permak, kita tambal, kita sulam, kita ketok magic fotonya. Biar nanti jadi sebuah maha karya. Tambahin peanuts bang. Kapan-kapan kalau ini fotonya Anya gitu, kita tambahin peanuts. Nanti kita tambahin peanuts butter. Futuristic flick enggak? Moonlight. Agak terlalu gelap kayaknya. Soft warming enggak kayaknya, kita enggak pakai soft warming. Nih aku lagi cari tone warna yang agak gelap-gelap gitu. Kenapa? Karena aku di kepalaku ini lagi kepikiran buat bikin dia kayak lagi scene malam gitu, atau scene yang lebih kegelap. Nanti kayak ada efek dia habis nembak apa gitu. Oh nggak mungkin angin tentunya. Oke gini aja kali ya. Oke. Drop blue, enggak. Sky stem.